Oke guys, selamat datang lagi di channel ini. Oke, dan kali ini ngelanjutin video sebelumnya yang kita udah top up 15.500 ke kun Ronin kita cuman demi sebuah game. Dan di sini total aku udah ada weight-nya 0,4159. Jadi di sini aku targetin bisa dapat 4 aksi, artinya ya satu aksi paling nggak tuh harganya di 0,1 weight. Dan karena tujuanku ingin cepat breeding, jadi aku cari yang breed count-nya itu yang 0 ya guys ya. Dan kalau untuk pureness-nya ini aku nyesuaiin budget. Kalau di sini aku cari plan dengan pureness 6, ini harganya masih di atas $500, dan di pureness 5 juga masih di atas 0,1. Jadi aku pilih yang pureness-nya 4 aja, yang di 0,1an weight. Oke, jadi untuk plan aku udah cari-cari, ini dapat yang ini yang pertama. Oke, memang nggak pure, cuman 1, 2, 3, 4, cuman pureness-nya cuman 4 ya guys ya. Oke, di sini budgetnya aku kurasa masuk 0,1 dan breed count-nya 0. Oke, di sini kartunya juga. Oke, by the way, anyway, ini bukan guide untuk beli aksi. Aku masih pertama kali belanja aksi dan bahkan belum pernah memainkan gamenya lagi guys ya. Tapi untuk beberapa panduan di sini ada aksi zone. Nah, di sini ada berbagai macam tools, guide, dan di sini juga ada guide tier list. Jadi di sini kita bisa cek mana kartu-kartu yang S tier, A tier, dan seterusnya guys. Jadi berdasarkan ini aku nyari aksinya, dan tolong jangan ditiru. Silahkan gabung ke FB group atau Discordnya aksi player untuk tanya-tanya sebelum kalian belanja ya guys ya. Oke, di sini memenuhi syarat 0,1 breed 0, dan kartunya di sini sih kalau menurut aksi zone dapat yang S ya guys ya. Oke, ini 1 October Date sama Carrot Hammer. Oke, langsung aja kita buy. Oke, minta konfirmasi. Oke, langsung kita confirm. Transaction sukses. Oke, lanjut kita ke aksi yang berikutnya. Nah, di sini juga 0,1 dapat di budget, breed count-nya 0, dan di sini juga kartunya dapat October Trip dan Wooden Step. Ya, secara amatir kurasa ini cukup worth it ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita buy lagi $241 demi sebuah game NFT ya guys ya. By the way, anyway, ini bukan sekedar hanya game tapi ini NFT. Transaction submit successfully. Dan ini memang transaksinya dia nggak langsung masuk ya guys, memang nunggu beberapa saat sampai aksinya masuk guys. Oke, kita lanjuti hunting aksi kita, dan untuk dua aksi berikutnya aku cari yang bird aja ya guys ya. Di sini bird. Oke, aku cari tetap breed count 0. Di sini pureness-nya 4 guys, karena biar dapat budget. Oke, dan udah dapat dua aksi. Yang pertama harganya 0,08 weight, breed count 0, dan di sini ya berdasarkan aksi zone ini kayaknya sih yang All Out Shot dan Egg Bomb ini kartu yang bagus ya guys ya. Tapi ya kita cuman untuk breeding, jadi kita nggak terlalu fokus banget sama kartu. Oke, jadi ini kita ambil dulu. Buy, confirm. Dan satu lagi kita ada dapat ini di 0,109 weight atau $261, breed count 0, dan di sini dia kalau bird itu untuk attack ya guys ya. Dan ini dapat risky fighter nih, lumayan lah, 150 attack dan blackmail ya. Nah, kartu tier S berdasarkan aksi zone tadi ya guys ya. Oke, langsung aja kita buy, konfirmasi. Oke, ini dia keempat aksi kita udah masuk guys, dan weight kita habis tinggal 0,006. Oke guys, jadi itu dia keempat aksi pertama kita yang niatnya memang akan kita breeding tapi bisa juga dipakai untuk farming SPL. Keempat aksi ini tuh nilainya sekarang sekitar 13.900 sekian-sekian ya guys ya. What the hell banget untuk sebuah game, yang mudah-mudahan worth it lah guys ya. Join server Discordku yang ada di link deskripsi di bawah. Yang mantau kedepannya kita mau buka scholar, dan rencananya memang itu kalau aksinya udah cukup. Oke, like kalau suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.